Fakta baru, Rian Ibram akan melepas masa lajang dengan Dewi Persik. Catat tanggalnya. Kabar menghebohkan datang dari Rian Ibram, di mana dirinya kini tengah matang untuk melepas masa lajangnya. Meski belum pasti sosok wanita yang akan menjadi pendamping Rian Ibram, namun warganet menduga apabila Dewi Persik yang akan menjadi pelabuhan terakhir bagi Rian Ibram. Pasalnya, kedekatan artis cantik Dewi Persik dengan Rian Ibram kerap tertangkap kamera. Bahkan kini kedekatan Rian Ibram dengan Dewi Persik santer dibicarakan oleh warganet. Dikutip dari kanal YouTube populer seleb, Rian Ibram mengaku apabila dirinya dalam waktu dekat akan segera melepas masa lajangnya. "Mengakhiri pasti ada, dengan siapa sudah terpikirkan," kata Rian Ibram. Meski tidak secara belak-belakan membocorkan wanita yang telah ia pilih sebagai pendamping hidupnya, namun Rian Ibram tidak bisa mengelak apabila dirinya memang menyimpan rasa terhadap Dewi Persik. "Iya, karena aku tahu sifat dia aslinya, jadi aku menerima dia apa adanya," jelas Rian Ibram. Tidak hanya itu, artis presenter kondang Rian Ibram mengaku apabila dirinya kerap mendapat perlakuan yang mengesankan dari Dewi Persik sejak 2 tahun belakangan ini. Rian Ibram pun mengaku apabila artis cantik Dewi Persik hampir setiap hari melakukan tindakan yang sangat membekas di hatinya dan sulit untuk dilupakan. "Setiap hari dia memberikan aku nasi," kata Rian Ibram. Dirinya menjelaskan apabila artis cantik Dewi Persik melakukan hal tersebut lantaran dirinya tinggal sendirian. Hal itu yang membuat artis cantik Dewi Persik merasa simpati dan membawakan dirinya makanan setiap hari pas lagi syuting.